Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik, yang malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, memilih kita, menggerakkan kita untuk sama-sama berkumpul di tempat yang baik, di bulan terbaik. Insyaallah semua yang hadir adalah orang-orang yang baik. Wa insyaallah tidak pulang satu pun dari majlis ini melainkan Allah taala memperbaiki keadaan kita di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki zahir dan batin kita dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barusan mendengar kita nasihat daripada para guru-guru kita. Dan di antara nasihat tersebut yang disampaikan oleh Habib Husain Ba'agil, karena beliau menceritakan dahulu Nabi Allah Musa dan umat-umatnya, mereka mengidam-idamkan, tidak hanya Nabi Allah Musa dan umat-umat yang lain, pengikut-pengikut yang lain, mereka semua mengidam-idamkan dan mengeluh-keluhkan ingin menjadi bagian dari Nabi besar Muhammad. Ya bakhtana bin Nabi, sungguh beruntung kita. Kita enggak minta kepada Allah. Kau kita lahir di alam dunia ini tuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian telah lahir di alam dunia ini sebagai sebaik-baiknya umat yang pernah ada di alam semesta ini. Kenapa kita menjadi umat yang baik? Bukan berarti kita lebih baik dari para nabi-nabi, bukan berarti kita lebih baik daripada rasul-rasul. Dalam syair dikatakan la ya'riful jauhara ilal jauhari, tidak mengetahui nilai berlian orang yang ahli berlian, tidak mengetahui nilai bangunan orang yang ahli dalam bangunan. Nabi Allah Musa mengetahui betapa mulia dan utamanya kita sebagai umat Nabi Muhammad, sehingga beliau mengidamkan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Musa, seorang ibu datang. Ini ibu dia nangis, dia curhat, ya Musa, asabatni musibah, saya ditimpa musibah. Maka Nabi Musa bertanya, kenapa bu? Saya punya anak masih kecil, masih lucu-lucunya, masih unyu-unyu, belum nikah, belum berumah tangga, tapi dia telah wafat kembali kepada Allah. Nabi Musa nanya, umurnya berapa bu? Umurnya baru 1200 tahun. Umurnya baru 1200 tahun. Itu bocah, anak kecil. Maka Nabi Musa ketawa. Ini ibu ngambek, ya Musa, kamu mengolok, kamu ngeledek, saya ketimpa musibah, kamu tertawa. Bukan begitu bu, bakal datang umat akhir zaman, umurnya cuma 63 tahun. Maka itu ibu mengatakan, ya Musa, kalau umur saya cuma 63 tahun, saya gunakan sekali sujud kepada Allah, gak bangun-bangun lagi. Menandakan umat terdahulu ibadahnya banyak, ibadahnya luar biasa, tapi sekali mereka berbuat dosa, habis kebaikan mereka. Tapi kita umat Nabi Muhammad, walaupun umur kita singkat, pulsanya kita, kuotanya kita enggak banyak, tapi anugerah yang Allah limpahkan kepada kita begitu banyak. Dan di antara anugerah yang Allah berikan, kita semua diperpanjang umurnya sampai kepada bulan suci Ramadan. Dan besok kita masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan, kencangkan ente punya ikat pinggang. Kenapa? Karena pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, itkun minan nar, Allah Ta'ala berikan pembebasan daripada api neraka, ya Allah. Mudah-mudahan tidak satupun di antara kita yang hadir keluar dari tempat ini dan meninggalkan bulan suci Ramadan, melainkan kening kita mendapatkan pembebasan daripada api neraka, ya Allah. Yang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya, baik penyakit lahir, penyakit batin. Yang punya hajat, Allah kabulkan segala hajatnya. Yang sedang bersedih, Allah hapuskan segala kesedihannya. Yang punya cita-cita, Allah kabulkan cita-citanya. Di berkah bulan suci Ramadan, Allah sucikan keadaan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabil bashir wal munir wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum.